Fakta mengejutkan. Pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak ternyata berusia 26 tahun. Kabar mengejutkan kembali datang. Kali ini datang dari dunia penerbangan tanah air. Pesawat Sriwijaya Air dikabarkan kehilangan kontak bahkan sampai meledak. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor bodi PK-CLC hilang kontak dalam penerbangan rute Jakarta-Pontianak. Pesawat tersebut hilang kontak di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta. Seperti apakah informasinya? Yuk, pantengin sampai habis ya. Tapi, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan share kepada teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya. Pesawat Sriwijaya Air SJY-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di Kepulauan Seribu tidak lama lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Situs Flight Radar 24 menyebut pesawat itu kehilangan ketinggian 10.000 kaki dalam 1 menit. Penerbangan Sriwijaya Air #SJ182 kehilangan ketinggian lebih dari 10.000 kaki dalam 1 menit, sekitar 4 menit setelah keberangkatan dari Jakarta, tulis Flight Radar 24 dalam akun Twitternya Sabtu 9 Januari 2021. Dipantau dari situs Flight Radar 24, pesawat Sriwijaya Air sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Mendadak, ketinggian berubah menjadi 8.950 kaki, turun ke 5.400 kaki, hingga terakhir terpantau di 250 kaki. Setelah itu, pesawat hilang kontak. Menurut manajer Brands Communication and Legal, Bandara Soekarno-Hatta Hairul Anwar mengatakan pesawat ini merupakan jenis Boeing 737-500. Pesawat Sriwijaya Air itu hilang kontak di sekitar Tanjung Pasir Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Sabtu 9 Januari 2021. Sementara di tempat lain, Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, mengatakan, iya, katanya ada, pesawat jatuh tadi jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini sedang ada pencarian. Infonya ada pesawat yang jatuh, meledak di Pulau Laki, ujar Junaidi. Junaidi menjelaskan, Pulau Laki berada di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Tidung. Menurutnya, Pulau Laki merupakan tempat tidak berpenghuni. Pulau itu perbatasan Pulau Tidung dan Pulau Lancang, tengah-tengah antara Tidung dan Lancang.